Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog. Jadi pada siang hari ini aku lagi berada di Mabesnya Bus Makmur Halmahera ya, di Pekanbaru, tepatnya di Jalan SM Amin Pekanbaru. Nah, jadi tepat siang hari ini ada terpantau 6 unit ya bus Makmur dan Halmahera di Mabesnya. Nah, ini ada bus Halmahera trip pertama yang akan berangkat ke Medan ataupun tujuan akhirnya Tanjung Beringin ya. Oke, seperti apa liputan kita hari ini? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Nah, jadi ini dia bus Halmahera ya. Jadi ini trip pertama dari Pekanbaru, keberangkatan jam 3 sore. Ini Halmahera SR2 Osor ya, Mercedes-Benz Osor 1836. Jadi ini keberangkatan sore hari, tujuannya nanti itu ke Tanjung Beringin. Nah, ini krunya lagi masukin paket ya ke bagasi. Jadi per hari itu bus Makmur Halmahera ada 6 sampai 8 unit ya, dari Pekanbaru ataupun dari Medan. Nah, ini terpantau pada siang hari ini atau sore hari ini ada 6 unit di Mabesnya di Pekanbaru. Itu di sana ada Halmahera yang ekonomi ya. Nah, itu di sebelah sana juga ada Halmahera AC. Itu keberangkatan jam 7 malam dan itu ada Makmur Tronton keberangkatan jam 8 malam. Nah, untuk ini dia Halmahera C21 nih, non-stop nih, berangkat jam 7:30 malam. Jadi benar-benar ramai banget nih ya. Dipantau ada 5 unit Halmahera dan 1 Makmur Tronton. Ini dia Halmahera yang C21. Jadi setiap hari itu Makmur Halmahera ada C21-nya yang berangkat ya, jam 7:30 malam. Ini jos nih. Selalu walaupun berangkatnya belakangan, tapi sampai di tujuan tuh selalu yang paling cepat ya untuk Makmur Halmahera, selalu yang pagi pertama nyampai di Pekanbaru. Ini yang Halmahera jam 3 sore langsung berangkat ke Terminal Akap Pekanbaru dulu ya untuk jemput penumpang. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, jadi yang Halmahera trip pertama tadi jam 3 sore kan udah berangkat. Ini terpantau ada 5 unit ya yang tersisa di Mabes Makmur Halmahera. Tuh, jadi ada 2 unit ekonomi Halmahera dan 3 unit AC. 2 Halmahera, 1 Makmur Tronton. Nah, jadi pada hari ini lebih banyak Halmahera kayaknya yang berangkat ya. Karena Halmahera ada 5 unit dan Makmur 1 unit yang Tronton aja nih yang jalan. Nah, jadi inilah dia Mabesnya bus Makmur Halmahera ya. Jadi kalau di Jalan SM Amin tuh pasti kalau kalian lewat sini pasti nampak lah Mabesnya bus Makmur Halmahera. Ini terpantau ada 5 unit lagi ya di Mabesnya. Ini rata-rata keberangkatan jam sore sama malam. Jadi Makmur Halmahera ini walaupun sudah banyak pendatang baru, merek baru dari Medan ataupun dari daerah lain, tapi tetap menjadi raja ya, King of Medan Pekanbaru. Kepercayaan penumpang itu tetap tidak surut ya, masih tetap naik bus Makmur Halmahera. Jadi sampai saat ini masih yang terbanyak unit yang berangkat dari Pekanbaru maupun dari Medan ya. Nah, ini yang ada C21, ini ada ekonomi yang keberangkatan sore nanti jam 5 ataupun jam 6. Nah, ini bintangnya nih Makmur Tronton trip terakhir. Ini walaupun berangkat paling akhir, tapi ini sampai juga paling awal nih untuk Makmur nih ya. Karena ini non-stop juga kalau nggak salah nih yang Tronton. Nah, ini dia ya, keren banget nih.
Jadi semakin banyaknya unit Halmahera dan Makmurni setiap hari itu pasti unitnya tuh nggak bisa dipastiin ya, yang mana yang berangkat, yang mana yang sampai. Jadi ini ada banyak nih Halmahera yang berangkat dari Pekanbaru. Nah, untuk Makmur Tronton itu udah pasti ya, pasti putar kepala terus. Itu paling kece tuh, ekonomi Voyager ya, rombakan dari Karoseri Cipta Karya itu keren banget. Dekat lagi. Nah, ini sepertinya yang keberangkatan jam 6:30 malam ya dari Pekanbaru. Ekonomi Halmahera nih ganteng kali nih. Ekonomi Voyager ya. Itu salah satu yang di upgrade juga lah. Untuk bodinya baru diganti nih, permajaan lagi ya. Makmur Halmahera kan ada beberapa yang ekonomi Voyager ya, rombakan dari Karoseri Cipta Karya. Nah, ini salah satunya nih, mulus banget nih bodinya, keren. Nah, kalau ini kalau nggak salah nih SR2 keberangkatan jam 7. Nah, itu kita krunya lagi istirahat ya. Ini keberangkatan jam 7 malam, AC eksekutif ya. Jadi untuk Makmur Halmahera sendiri itu banyak pilihannya ya. Ada yang Makmur Tronton, ada yang Halmahera Seat 21, dan ada yang ekonomi juga. Karena Makmur Halmahera ini banyak banget nih penumpangnya. Masih menjadi King of Medan Pekanbaru. Nah, ini Halmahera yang ekonomi ya. Ini ekonomi yang kedua. Tapi ini kalau nggak salah keberangkatan sore hari, jam 5 nanti udah standby di Terminal Akap nih kalau nggak salah. Ini juga pernah kita review ya, di review kita yang pertama Makmur Halmahera, jadi pernah kita review nih busnya. Nah, ini untuk mesinnya 1526 ya. Bodi sendiri itu dari Trijaya Union, keren banget. Nah, untuk saat ini bus Makmur Halmahera itu hanya berangkat satu unit ya, Tronton dari Pekanbaru ataupun dari Medan ke Pekanbaru. Nah, itu keberangkatan trip terakhir yang Makmur Tronton ini ya. Nah, ini dia. Ini jos banget nih. Kalau nggak salah yang Tronton ini juga non-stop, nggak ada berhenti ke rumah makan ya. Jadi keberangkatan trip terakhir Makmur Halmahera ini selalu yang paling jos, cepat sampainya. Jadi ini dia ya, bus Makmur Tronton Mercedes-Benz 2542 Osor. Untuk bodinya dari Rahayu Sentosa Jetliner ya. Ini salah satu bodi paling ganteng nih, limited edition lah. Ini salah satu andalan Makmur trip Medan Pekanbaru untuk saat ini ya. Ini trip terakhir nih berangkatnya jam 8 malam dari Pekanbaru. Untuk seatnya juga ada 36 seat ya, cukup lapang. Ini ya, keren banget nih. Ini fasilitas di Makmur Tronton tuh ada selimut ya, ada selimut, ada bantalnya. Nah, untuk jarak antar seatnya juga kita lihat nih lapang-lapang ya. Tengok dari satu seat ke seat belakangnya juga jaraknya juga lapang. Ini ada legresnya juga dan toiletnya juga. Nah, kalau kalian berangkat naik Makmur Tronton itu kalian pasti dapat snack ya, sama minum aqua botol. Jadi pelayanan dari Makmur ini luar biasa. Pasti kalian dikasih snack lah kalau berangkat. Untuk yang kelas eksekutif, AC eksekutif juga sama ya, dapat ini juga, snack juga. Nah, di sana juga ada fasilitas selimut sama bantalnya juga. Itu yang berangkat nanti malam jam 7. Yang SR2 ya, Osor 1836. Keren. Jadi kenapa Makmur Halmahera ini masih jadi yang terbaik di lintasan Medan Pekanbaru? Nah, ini aja contohnya yang ekonomi Halmahera ya. Walaupun kelas ekonomi tapi bodinya sebagus ini, semulus ini. Jadi ini Halmahera memang memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpang setianya. Jadi kalau bisa dibilang salah satu yang terbaik lah, masih yang terbaik di Medan Pekanbaru. Busnya tuh nggak diragukan lagi, semua masih cantik-cantik. Benar-benar diberikan yang terbaik lah untuk penumpangnya. Nah,
bisa kita lihat yang seperti ekonomi Voyager tuh. Walaupun dia kelas ekonomi tapi tetap udah seperti AC ya kelihatannya. Kelihatan mewah. Jadi ini wajar aja ya kalau Makmur Halmahera ini masih yang terbaik di Medan Pekanbaru. Oke bro, jadi sekian dulu review kita di Mabes Bus Makmur Halmahera. Di mana ada 6 unit tadi ya. Satu unit sudah berangkat trip pertama jam 3 sore dan tersisa 5 unit lagi, di mana ada 4 unit Halmahera dan 1 unit Makmur Tronton. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.